lima kana yarjullah wal yawmal akhir wa zakarallah katira. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Quran Surah Al-Ahzab ayat 21. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maksud ayat tersebut menginformasikan sekaligus menegaskan kepada kita, sungguh di dalam diri Rasulullah itu terdapat uswatun hasanah bagi kita. Rasul merupakan figur yang luhur serta contoh yang paling tinggi yang patut diikuti dengan sepenuh hati, baik perkataan maupun perbuatan. Hal inilah yang ditegaskan oleh Imam An-Nasa'i di dalam Sahifatut Tafsir. Rasul is the walking Quran. Akhlak Rasulullah bagaikan Quran yang berjalan. Lantas hadirin, bagaimanakah akhlak bangsa kita, terutus para pemimpin bangsa kita? Jawabannya adalah alhamdulillah. Masih ada pemimpin yang patut diteladani, masih ada pejabat yang pandai mengayomi, dan masih ada aparat yang peduli. Semua itu hadirin patut disyukuri, walaupun jumlahnya sedikit sekali, karena masih banyak pejabat yang bujang, masih banyak politisi yang korupsi, dan apa aparat yang tidak amanah dan bergelimang maksiat. Kita sekarang berada di zaman modern yang membuat kita semakin berteteh, ditambah pemuda yang pilih dan pemimpin yang gila. Bagaimana mungkin reformasi dapat teraplikasi sedangkan pemimpin kita mengalami dekadensi? Reformasi yang kita cita-citakan malah diskusi yang jadi kenyataan. Kesejahteraan yang kita dambakan malah kesengsaraan yang semakin dirasakan. Hadirin rahimakumullah. Lantas apakah yang harus dilakukan para pemimpin kita untuk memajukan bangsa Indonesia? Jawabannya dapat kita renungkan bersama di dalam Al-Quran Surah Al-Imran ayat 159. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatim minallahi lita lahum walau kuta fazzan ghalizal qalbi lafaddu min hawlik. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين Sadaqallahul Azim. Dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, Berkat rahmat Allah engkau Muhammad telah berlemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauh dari sekitarmu. Maka itu, maafkanlah mereka dan memohonlah ampunan untuk mereka. Dan bermusyawaralah dengan mereka dengan urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membuat tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Maha benar Allah dalam segala firman-Nya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Profesor Dr. Troy Sihab di dalam tafsir Al-Misbah-nya dijelaskan bahwa ayat tersebut menjelaskan tiga cara Rasulullah
salah dalam berdakwa yang berisikan pesan moral untuk para pemimpin bangsa. Yang pertama, Rasulullah senantiasa bersikap lemah lembut baik kepada kawan maupun lawan. Yang kedua, Rasul senantiasa bersikap lapang dada, mudah memaafkan dan mudah memberi ampun setiap kesalahan. Dan ketiga, Rasulullah senantiasa menggariskan kehidupan bermusyawarah dalam mengambil keputusan. Bangsa kita akan berjaya, akan makmur bila ditopang dengan akhlak mulia. Namun, bangsa kita akan hancur terseru-seru bila tidak ditopang dengan akhlak mulia. Sebagaimana lagu berikut ini, bangsa ini butuh orang yang hebat, orang yang kuat dan juga taat, berlandaskan iman dan juga takwa, berhati mulia itu kuncinya. Yang selalu mengutamakan kepentingan rakyat dan mengutamakan akhlakul karimah. Mari sebarkan Islam yang mutawasit, toleran, lurus dan moderat. Stop radikalisme, stop ekstremisme. Dengan demikianlah syarat Quran yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Belajar tanpa berpikir itu tidaklah berguna, tapi berpikir tanpa belajar itu sangatlah berbahaya. Wallahi, si Agen pergi ke Sragen. Perginya bersama si Bobai. See you.